Anda, suaraku udah kedengeran belum sih? Udah. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana kabarnya, Anda? Alhamdulillah baik juga sih. Alhamdulillah. Ada teman-teman yang baru join di SSM nih. Selamat datang di SSM teman-teman semua. Selamat bergabung, teman-teman. Oke, pertama mungkin aku kenalan diri dulu ya. Perkenalin, nama aku Belinda. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2017. Di SSM aku sebagai ketua umum. Selanjutnya aku ya. Aku Nanda Bima dari Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2017. Aku di sini sebagai wakil ketua umum. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Kalau kita cuma berdua doang masih kurang nggak sih? Kita panggilin teman-teman yang lain ya. Oke, boleh. Kita panggil. Halo Mas Rifki, halo Nopal, halo Yupa, halo Mbak Keket. Ih, bangun banget aku tuh sama kalian. Padahal ingin mengidamkan semua dengan kalian semua. Ih, kangen banget. Kalian gak pada kangen nih. Mau disanggar lagi. Ya teman-teman, semoga ketemu ya kita di sanggar semua. Iya nih, semoga kita cepat berproses bareng. Teman-teman yang baru join tadi belum kenalan ya sama teman-teman SSM yang baru. Kenalan dulu Gi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, selamat datang di keanggotaan Sanggar Seni Mahasiswa 2020 ya, khususnya untuk para anggota tari tradisional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilam Agnia Ilman, biasa dipanggil Nilam. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Tari Tradisional. Tari tradisional merupakan salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang kurang berminat untuk melestarikannya. Untuk itu, saya merasa bangga dan bahagia karena masih ada pemuda dan pemudi seperti kalian yang masih berminat untuk bergabung di keanggotaan Sanggar Seni Mahasiswa. Di SSM, kalian bisa menyalurkan minat dan bakat kalian dalam menarikan tari tradisional dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia melalui seni tari tradisional. Semoga pandemi segera berakhir dan kita segera bertemu ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat. Halo Mafia, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik dan terus bahagia ya. Saya ucapkan selamat datang di keanggotaan Tari Modern Sanggar Seni Mahasiswa 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Drupa Dewi Kayani selaku Kepala Departemen Tari Modern 2020. Departemen Tari Modern sendiri merupakan salah satu bidang seni yang ada di Sanggar Seni Mahasiswa. Di sini, kami menyediakan wadah bagi para mahasiswa via UB yang memiliki ketertarikan di dunia tari modern untuk menciptakan sebuah karya, mengembangkan bakat, serta mengeksplor diri ke ranah yang lebih luas. Lalu, untuk genrenya sendiri ada hip-hop dance, k-pop dance, sexy dance, modern dance itu sendiri, dan masih banyak lagi. Oh iya, kita juga ada nama grup dance-nya loh, yaitu Trilivia. Semoga kita semua dapat bekerja sama dari awal hingga akhir. Dan yang pasti, semoga kita cepat bertemu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para mahasiswa via UB yang telah bergabung di keanggotaan Tari Modern Sanggar Seni Mahasiswa 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan Trilivia selanjutnya. See you! Halo semua, kenalin, nama aku Maulida Syahadati Rizkililah. Di sini aku sebagai staf Departemen Seni Rupa Sanggar Seni Mahasiswa. Nah, di video kali ini aku menggantikan kadepku karena ada suatu hal sehingga dia tidak bisa membuat video ini. Salam kenal ya semua, selamat berproses di SSM. Nah,
di seni rupa sendiri itu ada namanya latihan rutin, di mana latihan rutin ini berfungsi untuk mengasah skill-skill menggambar kalian. Tapi bukan cuma menggambar aja sih, bisa ngelukis, bikin clay, bikin kayak kolase-kolase kayak gitu, terus bonding juga. Nah, abis itu di seni rupa sendiri ini punya proker terbesar namanya pameran. Nah, di situ merupakan kayak puncak kita berkarya, di mana karya kita bisa diapresiasi oleh orang lain. Gitu. Kalian enggak bakal nyesel kok masuk seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Fatmahdi dari jurusan Pariwisata 2019. Saya di sini selaku Kepala Departemen Karawitan Sanggar Seni Mahasiswa 2019. Halo Mafia, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Sanggar Seni Mahasiswa 2020. Saya merasa bangga dengan partisipasi kalian. Saya percaya dalam kesempatan kali ini teman-teman akan berkarya semaksimal mungkin. Dan harapan saya di saat pandemi ini, kita semua menghasilkan karya secara kreatif, inovatif, ikhlas dan sungguh-sungguh untuk menghasilkan karya yang dapat dipertontonkan untuk kita sendiri, untuk orang lain, dan bermakna bagi semua. Nah, karena itu tetap semangat, tunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa. Semoga kita dapat bertemu dan berkarya secara langsung bersama untuk menghasilkan karya yang semaksimal mungkin. Selamat berkarya, semangat, selalu jaga jarak, dan jaga diri kita untuk tetap sehat dalam pandemi ini. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang para mafia di keanggotaan Sanggar Seni Mahasiswa 2020, khususnya bagi yang mendaftar di Departemen Teater. Sebelumnya perkenalan dulu nih, nama saya Muhammad Rifki, saya dari Administrasi Bisnis 2018. Biasa dipanggil Rifki, dan di sini saya sebagai Kepala Departemen Teater Sanggar Seni Mahasiswa 2020. Nah, tadi adalah salah satu peran yang bisa kalian temui jika kalian mengikuti atau menekuni bidang seni peran atau teater. Masih banyak lagi karakter yang bisa kita eksplor bersama-sama, karena seni peran sejatinya adalah bagaimana kita mempelajari teknik dan bagaimana kita berusaha untuk memerankan suatu tokoh atau karakter tertentu sesuai dengan jalannya cerita di atas sebuah pementasan. Nah, teman-teman, tapi tidak melulu tentang aktor loh teater itu. Ada juga faktor-faktor dan pendukung penunjang kesuksesan pementasan yang lainnya. Bukan cuma aktor, tapi ada setting, pemusik, lighting atau penata cahaya, terus makeup kostum sebagai penata rias, tim produksi, dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore dan kalian gali potensi kalian di sana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman mafia. Jadi tunggu apa lagi? Gak usah ragu, gak usah gak pede, tapi kita harus yakin bahwasanya di sini kita berproses bareng-bareng, di sini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dan menemukan potensi-potensi terbaik di dalam diri kita semua. Selamat bergabung, terima kasih semuanya. Nah, kalian semua sekarang udah pada kenal kan sama kepala departemen di masing-masing bidang seni yang ada di Sanggar Seni Mahasiswa. Dari aku sih, aku ucapin kembali buat teman-teman yang baru bergabung di Sanggar Seni Mahasiswa tahun 2020 ini. Nah, di sini nanti kita bakalan belajar bareng nih. Jadi buat teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya kalian di latihan rutin, misal nggak paham sama materinya, kalian langsung tanya aja, karena kan di sini kita nggak saling berkompetisi nih. Kalau aku dulu sih, aku join di SSM waktu maba, sama kayak kalian mungkin ya, kebanyakan di sini masih maba. Nah, aku dulu juga nggak ada tuh basic seni, aku asal join aja, yang penting dari aku sih aku semangat buat belajar seni gitu. Nah, jadi harapan aku nih buat kalian semua, tetap semangat ya, tetap semangat untuk berkarya dan berproses bareng walaupun di masa pandemi ini.
Oke, nggak lengkap kalau aku nggak curhat ya, karena tadi teman aku juga curhat. Halo teman-teman, sebelumnya aku ini sebenarnya nggak juga sama, nggak punya fisik di kesenian. Bahkan aku sama sekali nggak tahu apa itu kesenian. Karena dari SD sampai SMA, saya itu mengenalnya cuma dunia olahraga, sepak bola gitulah. Terus aku mengawalinya di bidang kesenian ini di tahun 2017 sebagai panitia pagelaran seni yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni Mahasiswa. Nah, aku tertarik nih karena prosesnya ini prosesnya sangat menarik, sangat seru karena bertemu dengan teman-teman yang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda lah. Jadi tambah semangat lagi buat berproses di kesenian. Nah, aku sih berharapnya semoga pandemi ini bekas selesai, bekas berakhir dan kita bisa berproses bersama-sama lagi di Sanggar Seni Mahasiswa. Sehingga kita nggak jauh-jauhan kayak gini kan nggak seru nih. Baru kenal udah jauh-jauhan kan nggak enak lebih dekat, lebih kenal, bisa lebih sayang satu sama lain. Itu sih dari aku. Oke, mungkin terakhir nih. Biar pada semangat ya, aku kasih tahu nih jargon dari SSM. Kalau misalnya salah satu dari kita bilang Sanggar Seni Mahasiswa, kalian nanti jawab ya, seni jiwaku Indonesia budayaku, seni jiwaku Indonesia budayaku. Oke, siap ya, Sanggar Seni Mahasiswa. Seni jiwaku Indonesia budayaku, seni jiwaku Indonesia budayaku. Dadah, sampai jumpa di proses-proses selanjutnya ya. Thank you.